Warga Tawangmangu RT 1203, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat tidak mengetahui kalau dua kamar kos di sana dijadikan kantor pinjaman online. Warga sekitar menceritakan ketika awak media menemuinya. Oh, pada nanya-nanya. Kalau selama ini ada penyuluh itu nggak tahu. Nggak tahu. Warga ini sekian lama nggak ada, ternyata tuh ada pinjaman online di atas. Nah, itu sempat melapor ke RT nggak sih, Bu? Dia nggak lapor. Oh, nggak lapor, main masuk aja ya? Nggak lapor. Pas tahu warga pada kaget nggak, Bu? Kaget lah. Kita aja kemarin tuh ada dua, apa busur lah buat tim apa tuh pakai celana pendek, dia bawa begini-begini, namanya saya dagang apaan ini. Itu ternyata itu kali. Oh, dari pagi sore. Sore jam 5. Oh, dari jam 5 tuh udah ada polisi yang itu mantau tahu, ya. Itu kan polisi apa enggak, namanya saya orang biasa, itu polisi apa bukan saya enggak tahu. Tapi ternyata dia gini. Tapi nggak pernah sosialisasi juga orangnya ya. Nah, Ibu, berarti orangnya nggak pernah beli di sini, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah beli di sini, tapi tuh yang 3 orang kali tuh busa kali yang dia bawa. Kayak apa tuh, nyari jaringan gitu. Jaringan, ya. Tapi dia arahnya ke sono, langsung naik. Dan tuh sampai jam 7-an, dan abis sisa itu. Ya datang lah. Gimana, Bu, melihat kejadian penggerebekan itu? Ya kaget lah, kita takut kejadian begitu. Dengan saya ya saya takut. Ibu kira apa awalnya? Hah? Ibu kira awalnya apa itu? Itu ke awalnya tak gerebekan lalu kobar, kenapa gitu ya. Nama saya kan orang biasa, ya kaget tuh rame amat. Tapi warga sini ngedukung gak sih, Bu, penggerebekan pinjol itu? Ya dukung lah. Dukung jangan ya? Sampai lama-lama lah di sini, kasihan orang pinjaman. Iya. Bunganya kecil lah. Ya pinjaman pinjaman, tapi ya bunganya standar lah. Ibu sendiri pernah pinjam? Pinjam. Enggak pernah saya mah. Saya mah dari Mekar. Mekar pinjaman dana UMKM ya? UMKM, tapi saya sekarang lagi di backlist. Saya pembayaran bagus, tapi saya dikeluarin. Saya mau ngajuin lagi. Gitu. Oh gitu. Maka pinjaman saya gak mau, kalau Mekar memang udah dari pemerintah.